Saudara, Pemkot Pekalongan Jawa Tengah bersama Airnav Indonesia menggelar Festival Balon Udara. Festival dilangsungkan untuk memberi ruang kepada warga dan menghindari penerbangan balon udara tanpa izin. Sebanyak 32 balon udara diterbangkan warga menghiasi langit di lapangan Mataram, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan Festival Balon Udara 2022 yang digelar oleh pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama dengan Airnav Indonesia. Festival ini diikuti oleh warga dari kota dan kabupaten Pekalongan serta Batang. Total ada 32 kelompok peserta ikut memeriahkan acara ini. Pemkot Pekalongan menggelar Festival Balon Udara sebagai ajang ekspresi untuk para komunitas setelah 2 tahun tidak diadakan. Tapi alhamdulillah atas inisiasi dari sedulur balon Kota Pekalongan, mereka apa ya, karena sawalan lopes itu sudah diperbolehkan, mereka pengen juga berekspresi ya, karena ini balon itu kan eventnya sangat jarang sekali. Jadi teman-teman sedulur balon harus ada wadah, harus ada festival-festival seperti ini untuk meramaikan mereka. Sebetulnya sudah sangat luar biasa walaupun mendadak dan hanya diikuti 32 peserta, tapi antusias masyarakat ini yang di luar dugaan juga kita juga. Selain di Pekalongan, Festival Balon Udara juga diadakan di Wonosobo. Harapannya dapat menekan penerbangan balon udara liar yang membahayakan penerbangan dan warga, sekaligus memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Yang sudah menyelenggarakan dengan segala keterbatasan sumber daya, waktu, tenaga, dan lain-lain, tapi bisa melaksanakan festival balon ini, satu, untuk menjaga atau melaksanakan tradisi budaya balon. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan dan keamanan wilayah udara Indonesia. Selama libur Hari Raya Idul Fitri, dari 2 sampai 7 Mei 2022, pihak Airnav menerima laporan ada 28 balon udara liar yang diterbangkan. Rata-rata balon udara terlihat di daerah langit Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ari Himbawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.